Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Wii Simulator Indonesia dan akan mereview ya armada terbaru. Ini adalah updatean bus Ultra High Tech dari Mas Angga Putra dan juga Pak Farid Madiawan. Dan untuk ini armadanya ini itu rilisnya beberapa bulan yang lalu ya, sudah lama gitu, di tahun 2022. Dan sekarang itu sudah diupdate. Dan untuk update-annya itu kita dibebaskan untuk memilih beberapa varian gitu ya, sesuai yang kita order sebelumnya gitu ya teman-teman. Nah, kesempatan kali ini, sebelumnya kan ini armada kita itu armada custom, yakni dengan sasis Volvo B11R ya. Nah, sekarang kita berganti ke merek Scania teman-teman. Nah, di sini teman-teman pasti sudah ngeh ya bahwa yang saya gunakan ini adalah unit STJ Anno ya. Terlihat di sini tanpa ada selendang dan terlihat sangat gagah sekali ya tanpa selendang gini. Wih, sekarang ini pandangannya auto loss ini. Jadi nggak ada semacam topi-topi, terus nggak ada ini ya selendang yang menghalangi gitu ya. Tuh, lihat dari interiornya mantap ya. Tuh, ini pastinya sudah menggunakan settingan yang terbaru dan juga menggunakan update yang terbaru. Dan untuk statusnya mod ini apakah masih open public atau tidak, saya belum tahu ya. Nanti kalau teman-teman ingin order mod ini bisa langsung menghubungi admin dari Pak Farid Madiawan gitu ya, dan juga Mas Angga. Oke teman-teman, langsung aja ya kita review supaya tidak terlalu lama. Di sini untuk lampu sennya sudah menyala ya, lampu hazard, sen kanan dan juga sen kirinya sudah menyala. Lampu dekat, wih, lampu interiornya ini sudah soft gitu ya. Kalau sebelumnya itu berwarna ungu, saya kurang begitu suka warna ungu teman-teman. Jadi kayak terlalu gimana ya. Nah, lebih enak itu gini loh untuk interiornya itu. Kalau ungu kemarin itu kayak kurang nyaman gitu ya diaktifkan, terlalu ngejreng gitu loh. Nah, ini lampu dekat, lampu jauhnya seperti ini. Di sini ada strobonya. Tuh, strobonya ini kayaknya ikut dari STJ Anno ya. Untuk bukan pintunya standar ya, standar. Toiletnya di tengah. Untuk seatnya di sini formasi 2-2. Tuh, sudah ada ini audio video on demand setiap kursinya. Wih, keren ya. Saya bentar, aku kok penasaran dengan bangku belakangnya ya. Kita coba lihat ya. Oh, bangku belakangnya ternyata ini ya, full 22 sampai belakang. Terus ini ya, kita cek untuk bagian animasi mumpung kita di luar ya. Nanti kita review interiornya di setelah ini. Untuk animasi pertama di sini ini ya, air suspensi sama ini lampunya, lampu halusnya ini bisa menyala semua ya. Kalau ini ada running sennya, tetapi belum running ya. Ini bukan bagasi. Tuh, kanan kiri standar ya untuk ininya, animasinya. Ketiga adalah fake shadow, jadi nggak ada mungkin perbedaan dari animasi, nggak ada ya. Ya cuma ini standar ya, sama seperti mod-mod pada umumnya. Terus kita cek untuk bagian interior. Wih, interiornya seperti ini teman-teman. Wow, mantap ya. Ngiler ini. Ini dipasangkan livery dari double deckernya Juragan 99. Itu keren ya. Kan cocok itu. Itu kan hanya ada satu kabin ya, di bagian atas untuk penumpang. Kalau bawahnya itu buat barang gitu ya. Tapi itu pintunya agak ke depan kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah agak ke depan kalau nggak salah. Iya, ke depan apa ke belakang ya? Oh ya, kayaknya agak ke depan gitu ya. Nah, jadi seperti ini untuk interiornya. Dan kenapa sih kok saya tuh milih armada Scania tidak Volvo lagi? Karena ya pengen beda aja teman-teman. Karena saya lihat yang sasis Volvo itu ya standar gitu ya, standar untuk bodinya. Dan ini yang unik adalah tanpa selindangnya.
kalau yang lainnya tuh style lendangnya tuh standar gitu ya. Walaupun di sini tidak ada variasi, tetapi ciri khas uniknya itu ada di bagian selendangnya ini. Dan kebetulan velgnya sudah menggunakan Alcoa yang kesukaan saya. Tuh, hanya ada kepet di belakang sini ya. Kalau Volvo kemarin kan dihilangkan itu kepetnya. Tuh, jadi seperti ini teman-teman. Kita test drive ini ya, sekilas saja. Wih, keren ya. Strobonya juga mantap jiwa ini. Tapi nggak ngikut desain ya, cuma ngikut di lampu malam saja. Oke, mungkin cukup sekian ya review tentang updatean mod UHD dari Mas Angga Saputro dan juga Pak Farid. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya bersiap dan channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.